Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Mentari, ayo sini dulu minum susu, udah mama buatin loh. Hah, minum susu? Aku gak suka minum susu, itu gak enak. Gak suka. Loh, Mentari kenapa? Kalau Mentari gak suka susunya, apa yang seharusnya Mentari lakukan? Memberitahu mama atau membuang susunya? Gak tahu. Kalau sudah tumpah begini, Mentari harus bersihin loh. Mentari mau pel atau mau tunggu sampai semut-semut pada datang? Ya udah, lain kali jangan diulang lagi ya. Hari ini mama bantu, yuk. Wah, mama baik sekali. Terima kasih Tuhan karena sudah memberikan mama yang baik. Meskipun Mentari nakal, tapi mama tidak memarahiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih mama. Teman-teman, yuk mari kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini aku tahu bahwa Engkau begitu baik. Engkau memberikan mama yang baik juga kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 100 ayat 5a, sebab Tuhan itu baik. Wah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sehingga kita juga harus menjadi orang-orang yang baik. Contohnya seperti rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan juga kita harus rukun bersama dengan kakak ataupun adik kita, serta rajin membantu orang tua membersihkan rumah. Begitu teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita Mentari. Jangan ditiru ya tingkah laku Mentari hari ini. Bye-bye. God bless you.